Halo sahabat semuanya, kita jumpa kembali. Kali ini kita sedang berada di perumahan Kota Wisata Cibubur. Nah, kali ini kita pengen mengarah ke Jalan Raya Narogong. Kita pengen nengok lagi progres pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung yang ada di sekitar Jalan Raya Narogong. Nah, di depannya itu kita sudah hampir sampai ke Jalan Raya Narogong. Nanti kita lihat perkembangan terkini seperti apa gitu. Nah, ini kita berhenti sejenak di sini. Kalau di sebelah kanan itu hampir sama dengan tadi pagi, lahan sudah diratakan gitu. Nah, sekarang kita coba lihat lokasi di ujung gerbang tol. Nah, ini ujung gerbang tol Narogong. Kita lihat ada dua alat berat yang sedang bekerja. Satu ekskavator mengeruk tanah gitu. Yang satu alat pemadat lahan ya. Namanya, nama bahasa Inggrisnya nggak tahu. Banyak untuk memadatin lahan ya. Oke, kita muter aja nih pelan-pelan. Lihat perkembangan yang di sini apa. Berarti yang di ujung gerbang tolnya sedang proses ini. Nah, ini kita mengarah lagi ke arah Rumah Sakit MH Tamrin. Nanti kita putar balik lagi. Kita nanti akan putar balik yang ke arah Cilengsi. Nah, kalau sekilas jumlah truk yang parkir di sini enggak sebanyak yang kemarin. Nah, kalau yang di sini ada sekitar 5 atau 6 truk gitu ya yang sedang parkir, masih membawa material tanah. Nah, ini kita nanti muter balik di depan itu. Nah, kita muter balik di sini aja. Kita harus hati-hati ini karena jalannya cukup ramai. Nah, ini kita muter balik. Hari ini hari Rabu, tanggalnya plus minus tanggal 20 atau 21 ya, ini saya lupa ini. Ya, plus minus tanggal 20 Maret 2024. Nah, ini sore hari kita pengen membuat rekaman lagi. Wah, di sini tambah ini nih ya. Perkembangannya udah lumayan ini, udah ada dipasang diskus, terus sudah dipadatkan ini ya. Wah, keren ini. Nah, di ujung sana sepertinya terlihat Gunung Jonggol itu. Ini cuacanya cerah, jadi nggak ada mendung itu, jadi kita bisa ngelihat jarak jauh. Nah, ini agak ini nih, ada update lagi nih, truk-truknya udah nggak kelihatan ya. Kemarin
parkir di sini banyak itu sekarang nggak kelihatan. Nah, nggak terlihat adanya truk gitu. Kita ke arah sana dulu ya, ke arah Cilengsi dulu. Jumlah truknya sudah sangat berkurang dibandingkan kemarin dan hari-hari sebelumnya. Nah, ini kita akan muter balik aja. Nah. Nah, ini kita udah putar balik. Kita lurus saat parkir ini ya. Coba kita kiri deh. Oh, yang di sini banyak pekerjaan. Tadi pagi sepi banget di sini. Ini sayang silo ya kita ya. Oh, di sini nggak terlalu. Ya udah, kita muter balik aja. Ini silo. Kondisinya dikit ini truk-truknya gitu. Ya, kalau di sini seperti ini. Udah dikerjain ya. Kita pengen lewat kampung lagi aja. Kita pengen lewat kampung yang tadi pagi.
kalau kiri nggak bisa kita. Kita kanan lagi. Nah, ini kita ke kanan. Nah, kemarin di sini masih banyak truk, sekarang sudah nggak ada. Oke, kita sekarang mengarah ke rumah sakit atau ke gerbang tol Narogong, ke ujung gerbang tol Narogong. Nah, ini bagian yang paling penting yang di sini nih ya. Ini salah satu yang bagian yang penting. Sama yang di depan kanan itu, yang di ujung gerbang tol Narogong. Nah, itu yang depan kanan itu kita lihat. Nah, itu di depan sana itu sudah terlihat truk ngangkut semen, apa ya namanya itu ya, mixer. Mixer konkrit atau konkrit mixer ya, konkrit mixer. Maaf kalau penyebutan namanya salah, tapi kalau kita lihat sudah dikerjakan. Nah, ini bagian yang penting ya, yang untuk fungsional mudik nanti, bagian ujung dari jalan gerbang tol Narogong. Oke, kira-kira ini aja rekaman kita kali ini, rekaman progres pembangunan jalan tol Cimanggis Bitung yang di sekitar jalan raya Narogong. Yang spesial yang di sini, yang di ujung jalan gerbang tol, sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan ya. Oke, kira-kira ini aja rekaman kita kali ini. Di sini mulai ada lagi truk-truknya ya. Oke, kira-kira ini aja rekaman kita kali ini. Mudah-mudahan rekamannya ada manfaatnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Thanks for watching. Thank you. Bye bye. Cheer.